5 tujuan wisata Indonesia yang populer di mata dunia. Hai guys, negara tercinta kita ini Indonesia memang memiliki keindahan alam Nusantara tiada terhingga yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sebagai penduduk asli Indonesia, kita sudah sepatutnya berbangga hati tinggal di negara yang dikelilingi beribu-ribu pulau dengan keindahan yang tiada duanya. Gak heran kalau banyak turis wisatawan yang rela berdatangan dari berbagai negara untuk menikmati objek wisata Indonesia yang populer di mancanegara. Hai guys, pernah berkunjung ke Danau Toba? Danau dengan keindahan yang tidak tertandingi ini merupakan danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara dan terbesar kedua di dunia setelah Danau Victoria. Danau Toba sudah lama terkenal sebagai salah satu objek wisata Indonesia favorit yang sering dikunjungi sejak tahun 1980-an. Objek wisata Nusantara yang terkenal di dunia ini memiliki luas 1,145 km persegi dan sebenarnya lebih tepat disebut dengan laut, karena dengan luas sebesar itu di tengahnya terdapat Pulau Samosir yang luasnya hampir sebanding dengan negara Singapura. Selain itu, danau ini juga termasuk salah satu danau terdalam di dunia dengan kedalaman sekitar 450 meter. Untuk kalian, jangan lupa mampir dan menikmati keindahan Danau Toba, guys. Yang kedua, Nusa Penida Bali. Oke guys, Pulau Bali sudah tidak bisa dipungkiri lagi namanya memang merajalela ke seluruh dunia karena pemandangannya yang indah, budayanya yang masih kental terasa, dan pantainya yang eksotis. Saat teman-teman berkunjung ke Bali, jangan heran kalau banyak banget turis berlalu lalang di sana, bahkan beberapa ada yang menetap di Bali loh. Salah satunya objek wisata di Bali yang populer di mata dunia saat ini adalah Nusa Penida. Punakan Sulawesi Utara. Destinasi wisata populer di Indonesia lainnya yang juga ramai dikunjungi wisatawan asing adalah Taman Laut Bunaken yang tepatnya berada di Teluk Manado. Berkunjung ke Taman Laut Bunaken, toppers akan menemukan keindahan kehidupan di dalam laut yang membuat mata kamu tidak bisa berhenti memandangnya. Asik. Yang keempat, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Masih berada di Pulau Sulawesi, Taman Nasional Wakatobi juga merupakan salah satu tujuan wisata dunia bagi yang ingin mengeksplorasi keindahan alam bawah laut. Dengan luas mencapai 13,900 km, tujuan wisata terkenal asal Indonesia ini memiliki tak kurang dari 112 jenis terumbu karang yang bersimbiosis dengan ikan-ikan bawah laut sehingga menciptakan panorama bawah laut yang tiada tanding. Mantap! Oke guys, yang terakhir adalah Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Surga dunia di Indonesia selanjutnya adalah Kepulauan Raja Ampat yang terletak di Papua Barat dengan kekayaan laut terlengkap di bumi. Raja Ampat atau Empat Raja merupakan empat pulau indah yang merupakan penghasil lukisan batu kuno. Empat pulau utama yang dimaksud adalah Waigo, Salawati, Batanta, dan Misol. Nama-nama tersebut berasal dari mitos lokal dari warga-warga di sekitar Pulau Raja Ampat. Keindahan dan kemegahan dari objek wisata populer asal Indonesia ini mampu mengundang para wisatawan dari seluruh dunia untuk datang ke sini dan merasakan pengalaman sekaligus pemandangan yang tiada akan terlupakan. Oke, terima kasih. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe guys. Thanks.